Okey, hari ni kita nak jahit kebaya untuk kebaya moden. Kita mulakan dengan menjahit bahagian skirt. Ini adalah skirt kain selisih hadapan. Okey, kita ni dah bagi kepada tiga. Satu, dua, tiga bahagian. Okey, yang bahagian yang pertama ni, kita kena lipat 2 inci ya. 2 inci. Okey. 2 inci. Lepas tu kita kena masukkan sikit. Ni Cikgu Syima dah tandakan dengan yang beriti. Kita samakan yang tak tahu dia punya kedudukan tu, kita samakan yang kita tengah. Kita tengok yang snip tadi tu. Snip tengah ni kita samakan sini. Okay. Ini Cikgu Syima dah letakkan ini yang kain yang bahagian yang ni tau. Yang yang tengah-tengah ni bahagian yang tadi yang condong tu. Ni tengah-tengah dia. Yang ni. Yang ni. Lepas tu yang ni dia. Yang atas dia tu yang bahagian yang 2 inci tadi tu. Okey. Cikgu Syima dah letaklah. Dah letak macam ni. Kita pin dia elok. Lepas tu kita tanda 8 inci daripada atas. 8.5 lah sebab ada basi 1.5 inci. 8.5. Lepas atas ni kita jahit. Kita akan jahit petak kat sini. Okey. Okay. Kita mulakan sekarang ya. Okey. Jahit ikut yang kita dah iron tu, ada line tu. Yang kita dah lebihkan 2 inci tadi tu. 2 inci tu. Okay, pastikan tengah dia tu sama. Baru kita jahit. Okay. Jarak dia dalam 1.5 inci. Itu pun lebih 1.5 inci. Kita buat kotak ya. Okey, yang tu bahagian yang kedua. Okey, ni Cikgu Syima dah cantumkan. Okey, lepas tu nanti kita iron balik. Kita iron balik, kita betulkan balik ya. Kita nak iron belah mana? Yang kita jahit tadi ni. So kita iron semula lah. Bagi iron balik semula, cantikkan dia. Ni. Okey, sebab nampak kelembung ni kan. Kuduk sikit. Okey. Macam ni kita ironkan. Okey. Tu ini kan sama. Kena samakan yang bahagian yang kita snip tu, kena samakan. Okey, nanti kita dah iron, kita tunjukkan semula. Okey. Okey, ni Cikgu Syima dah iron. Dah iron. Okey, Cikgu Syima ratakan balik. Tepin dulu yang bahagian atas ni. Takut dia bergelombang. Bahagian pinggang. Okey, sekarang kita nak jahit zip. Zip kita belah sini. Belah kiri. Okey. Macam Cikgu Syima temukan bahagian atas ni. Belakang. Tengok atas bawah dia jangan terbalik. Okey. Pastikan dulu. Okey. Ni bahagian belakang dia ya. Dan 8 inci. Okey. Ni kita jahit. Ni kita jahit zip biasa . Kita pakai zip biasa. Okey, 8 inci tengam-ngam je dengan atas ni. Okey. Okey, cara jahit kasar dan jahit matikan jahit biasa. Okey. Jahit kasar dulu. Kita punya biasa 3/4 ya. Kita punya bahasa sisi 3/4 sahaja. Okey, jahit kasar dahulu. Okey, lepas tu kita matikan. Okey, lepas tu kita jahit biasa. Okey. Biar sampai bawah. Sampai bawah ya. Okey.
iron. Iron eh. Okey, sekarang ni Cikgu Shima nak tunjukkan cara menjahit zip biasa. Okey, yang ni tadi zip apa dia punya tempat jahit kasar tadi dah buka. Okey. Okay, kita letak macam ni. Pastikan bawah tak tertindih. Tempat jahit kasar tadi dah buka ya. Okey, lepas tu kita letak. Pastikan sama paras eh. Okey. Nanti lari kita pinkan. Supaya dia tak ni lah, dia tak bergerak. Okey. Kita temukan hati-hati. Kan zip ni akan mengganggu ke tolak ke belakang. Lepas tu pula kita buat sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi tu kita tindih je atas tu. Okay, pastikan dia tertutup zip ni. Betul, tutup. Kek yang besi dia. Bawah. Dia buat kotak dia eh. Dah siap untuk jahit zip. Okey. Itu jahit dengan pinggang. Itu pinggang pula. Okey. Itu saja untuk jahit zip dengan jahit skirt. Skirt dia macam ni. Yang bawah nanti yang ni kita boleh siam pangkah. Bawah sudah pangkah. Kat sini. Yang 2 inci tadi tu. Yang ni. Sudah pangkah. Okey. Saja untuk jahit skirt. Nanti yang untuk berpinggang nanti video seterusnya, okey?